Bupati Kebumen Arif Sugianto menerima audiensi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret FKIP UNS di Ruang Transit Rumah Dinas Bupati Kebumen Kamis 6 Mei 2021. Dalam kesempatan tersebut, Dekan FKIP UNS Dr. Mardiana MSI mengatakan tujuan audiensi ini untuk meminta izin dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mendirikan program studi baru di FKIP UNS. Bahwa restu dari Bapak Bupati kaitannya dengan pengembangan kampus PGSD Kebumen dan insya Allah beliau juga merestui untuk menjadi PDSKU prodi ini dan nanti pengembangan-pengembangan prodi yang lain yang bisa mengangkat perbaikan sumber daya manusia di Kebumen terutama. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kebumen Arif Sugianto menyampaikan dukungan penuh terhadap FKIP UNS. Bupati pun berharap agar prodi baru ini bisa segera terwujud sehingga kampus di Kebumen bisa semakin maju. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Amiruddin, Wakil Dekan 1 Profesor Dr. Slamet Subiantoro MSI, Wakil Dekan 3 Dr. Jono MPD, Kaprodi PGSD Kebumen Dr. Suhartono MPD, Dosen PGSD Kebumen Dr. Andes Muhammad Kamdani MPD, dan Dr. Rohmaniah MPD, serta pihak terkait. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.